Senyuman Mama begitu sangat besar sekali, bahkan saat itu ketika salaman silih berganti memberikan respect satu sama lain. Terlihat memang Mama langsung memeluk Megawati, seolah-olah dirinya seperti memberikan indikasi bahwa ia memang ingin bermain bareng Megawati tersebut. Ya, itu hanya opini saja, bukan fakta, namun hanya satu-satunya pemain respect yang mendapatkan. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Bukti semua pemain lawan mencintai Mega, mungkin itulah adalah kata-kata yang tepat untuk mempresentasikan bagaimana humble-nya sesosok Megawati. Sebagai seorang pemain yang bisa dikatakan bermain di respect, kini sukses membawa respect meraih gelar juara kedua. Memang sangat disayangkan sekali bahwa Anda saat itu performa tim benar-benar fit. Mungkin keadaan akan berbalik arah, bermain baik di set pertama. Kemudian seluruh pemain drop ini bukan strategi, tapi ini adalah kelelahan. Walaupun begitu, usai laga berakhir, memang tampaknya respect yang sangat besar sekali ditunjukkan oleh tim Hyundai sangat besar sekali. Akan tetapi tampaknya hal itu berbeda sekali dengan Megawati. Semua para pemain Hyundai menghibur para pemain respect satu sama lain. Ada yang berfoto, ada yang bercengkram, namun itu hanya sebatas hiburan saja atau saling menjaga marwah sebagai atlet. Berbeda dengan sikapnya kepada Megawati, yang dimana justru para pemain Hyundai menunjukkan sesuatu yang sangat berbeda sekali di atas lapangannya tersebut usai pertandingan berakhir. Sepertinya para pemain Hyundai mereka memiliki rasa sayang tertentu kepada Megawati. Walaupun Megawati ini adalah lawan bagi para pemain Hyundai, namun dari sikap yang mereka tunjukkan justru para pemain Hyundai seolah-olah menunjukkan bagaimana mereka begitu sangat menghormati para lawannya. Terutama sesosok Mega. Bagi para pemain Hyundai, Megawati itu adalah sesuatu yang spesial. Ada beberapa bukti bahwa pemain Hyundai begitu sangat menyayangi Megawati usai pertandingan berakhir. Di mana saat itu seluruh pemain Hyundai tengah berfoto merayakan pesta. Terlihat memang para pemain respect menyelinap dari belakang dan semua pemain tampaknya sudah lewat. Berbeda justru dengan Megawati. Entah Mega ini yang terakhir ataupun pertengahan. Namun ketika mereka sadar bahwa Megawati ada di belakang menyelinap dengan muka yang begitu sangat sedih sekali. Justru pemain Hyundai yang melihat Mega di saat Megawati sama sekali tidak menoleh ke arah pemain Hyundai karena dirinya sedang bersedih. Mega langsung diteriaki, Mega, Mega, dan Mega, hingga padanya Megawati langsung menoleh ke belakang. Dan siapa yang menyangka, di saat para pemain Hyundai tersebut sibuk, mereka sempat-sempatnya memberikan semangat kepada Mega, tidak kepada pemain respect yang lain. Seolah-olah begitu besarnya rasa cinta pemain Hyundai yang ditunjukkan kepada Megawati tersebut. Sampai-sampai pemain Hyundai lebih bahagia melihat Mega ketimbang berfoto. Padahal saat berfoto semuanya tegang, saat melihat Mega semuanya senyum. Mega yang sedih pun langsung tersenyum lebar dan merubah suasana hatinya tersebut. Tak hanya itu saja, saat momen bersama Wipawe pun Mega adalah satu-satunya orang yang mendapatkan penghormatan berbeda. Di mana Wipawe begitu juga sangat mencintai Mega. Pertanyaannya, apakah pemain Hyundai ingin bermain bersama Megawati? Belum ada konfirmasi jelas dalam titik ini apakah pemain Hyundai ingin bermain bersama Megawati ataupun tidak. Namun banyak sekali orang-orang yang beropini bahwa sikap tersebut adalah sikap ketertarikan, di mana pemain Hyundai sangat tertarik sekali ingin mencoba bermain bersama Megawati. Lalu apa buktinya? Jawabannya adalah Mama. Mama adalah satu-satunya pemain Hyundai yang mungkin jarang berbicara, apalagi tersenyum. Bayangkan saja jadi MVP saja, Mama terlihat biasa-biasa saja. Bahkan ketika mencetak poin streak pun Mama hanya tersenyum biasa. Akan tetapi ketika Mama bertemu dengan Megawati saat mereka berjalan, senyuman Mama begitu sangat besar sekali, bahkan saat itu ketika salaman silih berganti memberikan respect satu sama lain. Terlihat memang Mama langsung memeluk Megawati, seolah-olah dirinya seperti memberikan indikasi bahwa ia memang ingin bermain bareng Megawati tersebut. Ya, itu hanya opini saja, bukan fakta, namun hanya satu-satunya pemain respect yang mendapatkan pelukan, yang mendapatkan senyuman dari Mama. Dan tak sampai saat pertemuan sekali saja dalam acara respect yang diberikan oleh pemain Hyundai tersebut.
Bahkan usai pertandingan berakhir, Moma seperti mencari Megawati. Faktanya, ketika Moma hanya akrab dengan pemeres Spa ketika usai pertandingan berakhir, ketika mereka momen bersama-sama saling sapa. Namun bersama Mega, bahkan saat sebelum momen bareng sudah seakrab itu, Mega yang melihat Moma langsung dirinya memberikan gestur pukulan seperti gereget dengan kemampuan Moma tersebut yang bukan hanya hebat, akan tetapi Moma begitu sangat delisius sekali dalam menyerang. Ketika melihat Megawati yang sedang bercanda seperti seorang adik, Moma hanya bisa tersenyum, dirinya langsung memeluk Megawati. Moma membalas candaan Mega dengan pelukan yang begitu sangat mengharukan sekali. Di mana kekaguman Moma kepada Mega ini benar-benar luar biasa. Beberapa kali Moma memperlihatkan bahwa dirinya ini sampai menepak-nepak muka Megawati. Tatapan Moma ini benar-benar penuh kekaguman, berbeda dengan Bukilis ataupun yang lainnya. Ucapan-ucapan Mega benar-benar diperhatikan sampai Mega berbicara lucu. Kemudian Mega pun berpelukan, dan Moma yang saat itu melihat Megawati langsung memberikan salam yang sangat menyentuh. Total Moma adalah satu-satunya orang yang paling banyak memeluk Mega sebagai pemain Hyundai. Yang pertama saat Megawati datang, yang kedua saat pertemuan mereka, dan yang ketiga saat berpisah. Dan banyak sekali netizen-netizen Indonesia yang menafsirkan pertemuan Moma dengan Megawati ini memang merujuk pada sikap Moma yang ingin bermain bersama Mega. Semoga saja kedepannya kita bisa melihat duet Megawati dengan Moma tersebut. Nah, setelah Sobat Voli mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Voli mengenai Mega dalam pembahasan kali ini? Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar, baik itu positif ataupun negatif. Yang penting kritikan dan saran membangun, tapi jangan berlebihan.